udah hancur kayak gini. Wow, tuh lihat barangnya, barang jadul semua ya, lemari zaman dulu yang udah langka, udah jarang banget ditemui di zaman modern seperti ini. Terus ini ada apa nih, rumah gadang. Sebelah sini ada buku, terus ini kayak emas apa nih, oh lukisan ya, Ka'bah. Terus ada Al-Quran juga. Ini ada telepon ya, kalau yang punya telepon kayak gini ya pasti yang udah jelas orang kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kak Hakim. Apa kabar Sobat Berkah dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan sore hari ini, Kang Hakim akan mengeksplor salah satu rumah mewah kosong, rumah mewah jadul yang konon katanya, informasi yang Kang Hakim dapatkan tadi dari warga ya, sempat ngopi juga di warung, katanya ini tuh adalah rumahnya artis nasional yang sangat fenomenal pada tahun 90-an. Ya, beliau wafat pada tahun 1998, yaitu Pak Pile ya. Pak Pile itu siapa sih nama aslinya? Pokoknya engkongnya di film Sidul Anak Sekolahan tuh. Rumahnya itu ya rumah jadul. Walaupun jadul, ini kalau zaman dulu ini sangat mewah sekali ya, sangat megah sekali, apalagi pekarangannya, halamannya itu sangat luas sekali. Dan untuk lokasinya atau alamatnya Kang Hakim privat ya, karena kondisi di dalam rumah ini itu masih full properti, masih banyak barang berharga. Jadi untuk alamatnya Kang Hakim privat tidak disebutkan, ya jaga-jagalah, dikhawatirkan ada tangan-tangan jahil atau orang yang tidak bertanggung jawab masuk ke dalam rumah ini terus ngambil barang berharga. Bagi yang penasaran dengan kondisi rumahnya, tonton terus atau simak terus video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan yang membantu share video ini ke media sosial masing-masing, semoga rezekinya mengalir deras bagaikan derasnya air hujan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa bagi para penonton yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silakan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Kita mulai dari sini. Nah, ini kondisi rumah Pak Tile ya, artis yang fenomenal di masanya. Terus ini di sebelah sini nih, kayak semacam bekas bangunan apa nih, kamar tidur atau apa yang dibongkar kayak gitu ya, bener gak? Tuh di sebelah sini tuh atapnya udah pada dibongkar. Terus material bahan bangunannya di sebelah sana tuh, ditaruh di sebelah sana. Dan halaman rumahnya itu ya cukup lumayan luas ya, namun sedikit nggak terawat. Bukan sedikit sih ya, ada banyak daun mangga yang berjatuhan yang kering. Tapi rumah ini tuh ada penjaganya, ada yang jagain rumah ini, sehingga ya rumahnya kondisinya sangat bersih, terawat, bener gak? Kalau ini ada apa nih, udah hancur ya, udah rapuh, makanya dipasang bambu seperti itu. Terus ke sebelah sini, ini bagian samping, merupakan bagian sampingnya. Terus ada kolam ikan juga ya, kolam ikan atau kolam lele nih ya, tuh. Nah, ini pekarangannya. Terus kursinya juga ya, kursi jadul ya, kursi zaman dulu tuh, kayak gitu, bener gak? Kita coba masuk ke dalam sini ya. Oke, kita tutup lagi. Nah, seperti yang saya katakan ya, jadi yang ini mah hancur tuh, dibongkar, kayaknya mau direnovasi, mau direnov ya, kayak gitu. Dua kamar tidur ternyata ya di sini tuh, dua kamar tidur ya, ada dua kamar tidur. Terus di sebelah sini tuh ada lukisan 5 Maret tahun 62. Lukisan tersebut dibuat pada tanggal 6 Maret ya, 6 Maret tahun 62. Nah, ini barang juga, kursi ya jadul, kursi zaman dulu ya, ya enggak. Wow, dan di sini ternyata bisa kita lihat ya, banyak properti jadul, barang jadul ya yang udah langka, udah jarang ditemui mungkin ya. Ini bantu pencahayaan tuh, koleksinya barang jadul semua ya. Terus apa ini ya, tumpukan buku ya,
Tuh, benar nggak? Oke, kita matiin deh. Nanti kita bantu pecahin pakai senter. Tuh ya. Lemarinya juga kita tarik sini nih. Kita lihat dari sini ya. Tuh, lemari jadul ya. Lemari zaman dulu yang mungkin di zaman sekarang itu udah nggak bakal ditemuin lagi. Benar nggak? Ini juga ada meja makan. Ya, meja makannya seperti ini. Terus kita lanjut ke sebelah sini. Ini merupakan bagian belakang ya. Dapur. Dapur dari rumah ini. Dapur. Sorry, saya biasanya F aja terus kayak gitu. F, F. Dapur. Padahal ini dapur gitu ya. Dapur. Terus kamar mandinya juga tuh. Karena ada penjaganya itu ada sampo. Ya baru. Tuh bersih banget kan. Sangat terawat. Terawat. Sangat rapih ya. Kitchen setnya juga. Kita lanjut yuk ke sebelah sini. Kalau di sebelah sini ini ya bekas risbang, bekas ranjang yang udah dibongkar. Terus juga ke sebelah sini tuh, ya. Enggak tahu. Oke. Ini juga sama. Oh, kalau ini hancur, parah men. Parah, ya gak? Parah ini mah. Oh, ini yang bagian samping tadi ya, bener gak? Yang bagian samping. Ini satu dua kamar tidur juga ya. Dua kamar tidur, terus di sebelah sini mungkin ruang makan. Kalau ke belakang sini adalah bagian taman belakangnya. Kita lanjut ke depan, explore bagian depan ya. Dan alhamdulillah tadi saya bisa masuk ke sini tuh ya, ngobrol dulu sama warga, tanya-tanya gitu, dan saya izin kalau misalkan saya masuk gimana, ya boleh silahkan aja, karena keluarganya itu berada di Malaysia, jadi masuk rumah itu nggak bisa sembarangan masuk ya, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari masyarakat setempat. Kita buka yuk. Wow, gelap. Oke, saya bantu pencahayaan nih bentar. Oke, dan di sini di dalam ruangan yang ini. Oke, cahayanya terlalu terang banget nih. Ada apa, Is? Malah gelap lagi. Nah, ini ada Al-Qur'an ya. Terus juga wih. Ada tisu. Tisu bekas apa tuh kira-kira ya? Ada sarung juga ya, mungkin ya bekas penjaga rumahnya tidur di sini. Dan ini banyak lukisan. Banyak lukisan. Ya enggak? Tuh lukisan-lukisan zaman dulu ya. Lukisan jadul. Seperti itu. Ini kursinya juga kursi zaman dulu, namun lantainya lihat bersih banget. Kalau sebelah sini ya kosongan ya, nggak ada apa-apa. Oke, nah makanya saya pakai senter. Ini lemari jadul, lemari zaman dulu ya. Itu ada bekas makanan juga, ada bekas apa tuh? Ya ransel kayak gitu ya. Sepertinya penjaganya habis keluar. Ini ada Al-Qur'an dan masih banyak lagi perabotan lainnya ya teman-teman. Oke, ini cara matiin baterainya gimana ya? Oke deh, kita tutup lagi karena di dalam sana nggak ada apa-apa, cuman ada ya kasur doang ya. Terus ini semacam apa nih? Rumah gadang kayak gitu, benar nggak? Rumah gadang. Kalau ini perabotan-perabotan jadul ya. Udah barang-barang langka seperti apa nih? Contohnya ada yang tahu nggak? Tuh, Indo Cafe zaman dulu ya. Terus ini lampunya juga, wih, luar biasa. Tuh. Ini ada telepon. Telepon rumah kalau misalkan zaman dulu ini benar-benar
mahal banget. Hanya sultan, hanya orang kaya yang mempunyai telepon seperti ini. Di atas ini juga sama. Ya. Tuh. Oke, ini ada kipas angin. Kipas angin orang kaya nih. Ya. Ciri khas zaman dulu kayak gitu. Terus ini ada pas foto atau apa nih? Iya tuh. Habis dari Mekah mungkin ya. Dari Saudi gitu ya. Seperti dari emas. Tapi itu bukan emas ya. Kalau di sini apa nih? Oh, biasa. Cuman berkas-berkas seperti itu ya, berkas. Dan ini benar-benar bersih banget loh. Bersih sekali. Kalau ke sini ini ada akses nih. Gak tahu kemana. Oh, ini mah ke ruangan yang tadi. Ke ruangan yang kosong. Oke. Ini ada satu ruangan nih. Satu ruangan yang terkunci. Rapat nih. Malah dihalangin sama yang kayak gini nih. Lemari kayak gini. Ini ruangan apa? Mungkin ruangan khusus ya. Ruangan khusus yang tidak boleh, tidak bisa sembarangan orang masuk ke dalam sini. Benar gak seperti itu? Ya, kita balik lagi aja deh keluar. Gak ada jejak kalender ya, yang ada cuma ada 6 Maret tahun 62. Oke, kita tutup balik. Tutup rapat. Di halaman luarnya pekarangannya kayak gini ya tuh. Kalau ini mah baru saja dirombak ya, enggak, baru saja dirombak tuh. Gerbangnya juga gerbang jadul, gerbang zaman dulu ya, yang masih terbuat dari besi. Kalau sekarang kan udah apa, dari apa sih, kayak bukan aluminium sih, yang warna perak kayak gitu teh. Kalau sudah zaman dulu kan, zaman gerbang kayak gini tuh zaman dulu mah mewah banget, wah banget. Tuh ya. Sampai ke sana, dan rumahnya itu sangat luas sekali. Luas banget pokoknya ya. Kalau zaman dulu rumah seperti ini tuh ya rumah mewah lah. Itu tadi ya eksplorasi saya di rumahnya Patile, artis fenomenal pada masanya. Beliau wafat pada tahun 1998. Enggak tahu kepemilikan rumahnya itu masih rumah miliknya Patile, engkongnya Sidul di film Sidul Anak Sekolahan, atau udah dijual sama orang lain. Tadi informasi yang saya dapatkan sih dari warga sekitar katanya kayak gitu. Udah nggak ada anak-anaknya pada di Malaysia semua, kerja di luar negeri katanya. Nggak tahu udah dijual atau misalnya udah beda kepemilikan, atau misalkan masih milik keluarganya pastinya. Dan di dalam rumah itu sangat bersih sekali karena ada yang jaga. Namun sayang, penjaga rumahnya sekarang katanya udah lama nggak nongol, nggak kesini lagi. Ya mungkin baru beberapa bulan kebelakang habis pulang dari sini, bersih-bersih dari rumah mewah zaman dulu ini. Oke teman-teman, saya Kang Hakim pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga dengan adanya video ini bisa menghibur kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.